Dan Elima diteruskan lagi dengan perkembangan dari Perlis. Sudah bersedia di sana Nur Aziah Ahmad. Silakan Aziah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Jabatan Hal Ehwal Veteran JAVE menyasarkan lebih banyak rumah veteran tentera dapat dibina dan dibaik pulih di Perlis pada tahun ini. Sehubungan itu, semua veteran tentera diminta menyertai Persatuan Veteran Angkatan Tentera Tidak Berpencen Malaysia PVATTBM bagi memudahkan mereka mendapat bantuan yang disediakan kerajaan. Peruntukan sebanyak RM56,000 disediakan JAVE bagi membina sebuah rumah baharu, manakala RM13,000 disediakan bagi tujuan baik pulih rumah. Menurut pengarah JAVE Cawangan Kedah, Perlis dan Pulau Pinang, Major Muhammad Rozali Abdul Rahman, pada tahun lalu, hanya sebuah rumah dibina dan empat lagi dibaik pulih. Pada tahun ini, JAVE menyasarkan 10 buah rumah, masing-masing melibatkan 5 buah rumah dibina baharu dan 5 lagi untuk dibaik pulih melalui program secara bersama dengan beberapa agensi. Kita punya sasar untuk yang veteran-veteran ataupun balu yang kehidupan dia daif lah. Keadaan daif dan juga dia punya pendapatan pun 820 ke bawah. Keutamaan kita bagi pada veteran yang rumah terbakar dan juga mempunyai anak yang masih tanggungan yang masih ramai lah. Bantuan itu tertakluk kepada peruntukan serta kelulusan yang akan dimuktamadkan oleh ibu pejabat JAVE. Terdahulu, beliau bersama Ahli Parlimen Kanga, Insinyur Syahrudin Ismail, turut mengadakan lawatan ke beberapa buah rumah pesara tentera bagi menghulurkan bantuan selain melawat rumah yang akan dibaik pulih menerusi program berkenaan. Selain agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO, masyarakat setempat juga disaran menggalas tanggungjawab mengekang penularan gejala sosial di kalangan belia negara ini. Sehubungan itu, masyarakat China di Pauh misalnya telah menyediakan sebuah pusat latihan Muay Thai kepada masyarakat berbilang bangsa mempelajari seni mempertahankan diri. Pusat berkenaan disediakan kepada semua golongan masyarakat dari pelbagai peringkat umur. Menurut penasihat pusat latihan Datuk Calvin Teo Hua Ching, para pelajar juga diberi latihan oleh jurulatih bertauliah secara percuma. Saya nak pergi lamai sikit semacam kampung-kampung, kita boleh kenalkan semua. Jadi sini free semua, pergi barang dia sihat. Sebab saya tengok banyak kampung orang makan, tak ada jogging. Di sini ajak basic fitness Muay Thai. Tak kira bangsa lah. Setiap hari kan? Seminggu tiga kali. Manakala sesi latihan dibahagikan kepada dua sesi iaitu 2 jam di sebelah petang kepada kanak-kanak, manakala 2 jam di sebelah malam kepada golongan remaja dan dewasa. Selain itu, turut disediakan sebuah pusat bina badan kepada golongan remaja yang berminat dalam sukan itu. Laporan itu mengakhiri berita dari Perlis. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan N5 seterusnya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.